berapa tahun lalu ya Pak Heri ya? 2017. 2017 sudah IPO. Tahun lalu. Kalau perusahaan IPO ya, sesungguhnya tujuan IPO itu adalah start. Dan secara history itu harus mempunyai pertumbuhan yang bagus. Jadi 5 tahun ke belakang bagus, 5 tahun ke depan bagus. Berarti investor yang akan invest itu pasti untung. Tapi bukan trader. Jangan bermain saham. Tapi investlah saham di perusahaan-perusahaan yang bagus. Karena contoh nih, saya kasih contoh nih ya. Kalau Anda...